Oke, halo semuanya, kembali di channel gue. Jadi di video kali ini akhirnya gue bakal bisa untuk mainin game Tokyo Ghoul, teman-teman. Dan di sini kita bakal langsung mulai saja. Ini semoga aja tidak terlalu nge-lag ya, karena waktu gue main di versi laptop lama gue itu gamenya lumayan nge-lag banget, cuy. Padahal ini game grafiknya biasa aja, anjir. Cuma nggak tau kenapa tuh kayak nge-lag banget ya. Aduh, ini gini-gini kita skip aja ya. Kita tidak perlu scene-scene gini, tidak perlu, cuy. Nah, dan gue harus sering-sering ngecek ini, coy. Ngecek musiknya bentar ya, karena takutnya nanti terlalu kecil atau gimana. Oke, kita lanjut dulu. Oke, apakah ini nge-lag, guys? Coba kita cek dulu ya. Oke, nggak terlalu nge-lag atau kagak, guys? Enggak sih, harusnya ya, aman ya. Tapi gerakannya ya smooth sih. Oh, nge-lock pencet ini, RT. Grafiknya kita turunin sedikit kali ya, bentar deh, gue sambil cek itu lagi. Oke, kayaknya aman. Bentar, guys. Kayaknya kalau paling enak nih, grafiknya gue turunin sedikit lagi ya, bentar ya. Ini anti-aliasingnya kita low aja. Gini-ginian aman. Kita middle aja deh ya. Oke, harusnya sih ini udah aman ya. Udah nggak ada ini lagi. Nah, gue nggak tahu kenapa ini game kayaknya kayak kurang optimal gitu ya. Pantesan gamenya nggak terlalu rame, guys. Dan ini juga gue tidak jamin bakal tamatin ya, karena gue sebenarnya nggak terlalu suka sama Tokyo Ghoul. Walaupun gue nonton animenya ya, tapi cuma nyampe ini doang. Nyampe season berapa gitu gue juga lupa, cuy. Intinya gue nonton lah ya. Langsung jadi psikopat gue, bejir. Ini gue sering-sering ngecek ini dulu nih suara ya, bentar ya. Gue ajar dulu si musuhnya ini, Yamori ini, cuy. Kagami gede jos. Oke, masih aman. Bentar gue cek sekali lagi. Oke, kayak aman sih. Kita lanjut lagi, guys. Defeat Yamori with special move. Oke, pencet LB ya. Oke, LB nih ya. Anjir, ini skill special move-nya ini kayak ultimate gitu mungkin ya. Atau bisa dibilang kayak finisher-nya gitu, guys. Kayak finisher gitu, cuy. Ini gue inget banget dari dulu dah. Ini tuh rame Tokyo Ghoul tuh waktu hitung-hitungan, guys. So, kalau gak salah hitung-hitungan ini 1000 kurang 7 ya. Apa nih? Wajir, bisa dicekek gitu ya. Cuman gak tahu tadi aja ngapain, teman-teman. Apakah itu ngambil kekuatan dari si Yamori-nya kah? Oke, kita lanjut dulu. Ini sekali lagi gue tidak menjamin gue bakal bisa tamatin ya, teman-teman ya. Karena sebenarnya ini gue cuma ngetes doang sih, nggak ada niatan buat tamatin. Cuma kalau misalkan nanti rame yang minta, gue bakal coba tamatin deh. Kalau misalkan rame ya. Karena ini jujur aja, ini game udah redup banget, cuy. Memang dulu tuh rame banget ya, setahun-tahun berapa gitu. Cosplayer segala macem tuh rame banget, cok. Oke, nice. Ini nggak bisa lari cepat apa ya? Ini ngarahinnya agak-agak sulit ya. Waduh, nggak bisa, guys. Ngarahin ininya agak-agak sulit, coy. Oke, langsung mati. Lari cepet, pencet apa ya? Lari cepet, guys. Aduh, malah ultimate lagi si kocak. Oke, pencet, guys. Anjir. Oke, kayaknya sih nggak bisa lari cepet ya. Ini gue sambil ngetes movesetnya dulu, teman-teman. Oke, disini disuruh manjat. Anjir, bisa cuma gini-gini doang berarti ya, ngedes, ngeslash gitu doang, guys. Nggak bisa lari cepet gitu, nggak bisa, cuy. An Aogiri goal. Oh, ada goal Aogiri ya. Nah, gue nonton tuh seinget gue waktu ini deh, si Kaneki join Aogiri deh, bener gak sih? Gue udah agak-agak lupa, teman-teman, jujur aja sih. Oke, nice. Aduh, ini iblis-iblis siapa, guys? Ini kita lock dulu di sini ya. Kita langsung follow up. Oh, kalau misalkan itu kita bisa langsung kayak cepet gitu, coy. Kalau misalkan musuh sekarat ya, kita langsung follow up attack, dia langsung kayak maju gitu si Ken Kaneki-nya. Ini gue kayak lagi lawan sekte-sekte hantu, anjir. Wah, darah kita udah mulai berkurang nih, guys. Oh, tapi darahnya ngerigen ya. Eh, enggak, ding.
Isi darah yang regen ya, cuman kayaknya sampai merah doang deh. Jadi kalau misalnya berkurang tetap berkurang, guys. Anjir, kecek-kecek mulu, cok. Apa sih? Tuh, bisa langsung di itu ya, grab ya. Ngisi gak sih darahnya, guys? Final rank. Oh, dari C ke A. Nah, masalahnya ada di sini save datanya gimana, teman-teman? Sumpah ini gua kepencet L, gua kepencet L1. Gua takut ultimate. Anjing, buat tembakan, guys. Emang ini buat tembakan musuh-musuhnya ya. Oke, hati-hati. Hati-hati, kita langsung ajar-ajar terus. Mana sih musuhnya? Ah, satu hit doang, jir. Ngaco, udah gue lock juga. Terus gimana lagi? Sini apa? Oh, sini guys, ada ini nih. Ada yang punya ekor, jir. Sumpah lo, gue gak dikasih ampun, cok, di sini. Anjir, darah gue ini coy berkurang banyak banget gara-gara ledakan kayaknya ya. Ah, musuh juga kuat-kuat, guys. Bangke. Kaget gue. Gue butuh darah sih, guys. Oke, ini kebuka. Seingat gue lawan ada monster gede gitu nanti dah. Oh, butuh passcode-nya, guys. Oh, mungkin ada hint ya di tempat ini. Kita di oh di sini. Oke, ini udah. Passcode-nya di mana, guys? Oh, coba sini. Ini apa nih? Ini kayak tempat yang tadi ya. Ini kayak tempat yang tadi, cuy. Bentar ya, kita kesini dulu. Passcode-nya di mana, teman-teman? Oh, tuh, ada orang tuh. Oke, nice. Udah kelar. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Ah, nggak bisa manjat, kocak. Gamenya kayak terlalu dibatasin banget ya, jadi kayak kurang eksplorasi gitu, guys. Ayo sini lu, woi. Nyerangnya juga random banget lagi kadang. Oh, nih. Oke, kita passcode-nya udah ketemu. Aduh, ini save datanya gimana, guys? Gak ada save datanya, jir. Kayak langsung main-main aja ya. Eh, ditahan ya. Oke, udah, kita langsung lanjut lagi. Final rank A ke A. Wah, ini kalau save datanya lama sih agak ini juga ya, agak ribet juga ya, coba. Anjir, nggak ada, coy. Nggak ada save data, jir. Mana darah kita nggak nambah lagi. Ini kita harus escape ini ya, escape ke dari persembunyian Aogiri ini, guys. Aduh, gue paling males nih kalau misalkan mikir-mikir. Nah, kan ada yang gede ini, teman-teman. Coba. Coba guys, kita ultimate, guys. Nggak kena lagi. Wah, nggak kena ya? Wah, anjir. Oh, kena. Ini lawan dia harus hati-hati, teman-teman ya. Anjir, kena, coy. Gue singkat gue lawan dia sempat ini deh, gagal berkali-kali ya. Karena harus hati-hati, guys. Untung aja. Hati-hati. Langsung follow up, nice. Oh, darah kita nambah ya. Mundur. Ah, kocak. Hati-hati. Wah, anjir, karakternya gak leluasa banget, guys. Anjing, mati, guys. Wah, goblok sih. Karakternya nggak leluasa banget, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nih udah nyerang nih, kita nggak bisa ini, cowok, apa namanya, nggak bisa kayak langsung kabur gitu. Tuh, kalau misalkan lagi nyerang tuh kita nggak bisa kabur, jir. Kayak kombonya harus diselesain gitu ya. Tapi kalau misalkan dari yang gue perhatiin, ini game, wait, kita follow up dulu. Fungsinya apa ya follow up ini ya? Oh, untuk ngeheal, guys, bener ya. Dari yang gue pelajarin ini game, kayaknya kalau misalkan mati nggak apa-apa deh. Maksud gue kayak
bisa diulang gitu, tapi musuhnya juga nggak ngulang ya. Jadi darah kayak dari segitu aja udah ya enak sih. Jadi bocah nahanan mulu apa sih, so asik lu jir. Oh ya, tangannya ada berubah, ada ini coy, tangannya tuh ya ada tentakel-tentakel imut lucu gitu. Oke, ini udah, kita langsung ke atas. Oke, kita langsung ke sini ya. Save datanya mana, guys? Nah, ini gua terakhir tuh main nyampe sini doang, teman-teman, karena laptop gua gitu nggak kuat, cuy. Ini apa nih, makanan? Nggak bisa diambil lah. Laptop gua nggak kuat, teman-teman. Sebenarnya sih kuat ya, cuman nggak tahu kenapa ini game tuh kayak kurang optimal gitu loh. Padahal gamenya grafiknya biasa aja ya, nggak ada bagus-bagusnya, guys. Oke, ini apa nih? Anjir, rame banget, cok. Wah, guys, mainnya gimana, teman? Rame banget di sini, cuy. Oh, enggak, gue terakhir belum nyampe sini, apa? Udah nyampe sini, guys, udah, nanti gue di sini lawan dua bos gitu, seingat gue, cuy. Gue lawan bos nanti di sini, seingat gue ya. Nah, ini sama seingat gue juga, ini musuhnya tuh nggak bisa habis, teman-teman. Seingat gue ya. Nanti ada bosnya, cuy. Ih, nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu bebas banget, cuy, ini game. Ayo sini dah, naik. Oke. Tinggal si kroco-kroco doang nih, bosnya mana, cuy? Aduh, ini game juga nggak bisa lompat lagi, kocak. Jadi kalau misalkan ini harus manja, teman-teman. Oke, muncul lagi dia di sini. Ini bukan bos ya, karakter biasa. Anjir, ketangkap lagi, cok. Ah, gue ultimate aja nih lama-lama di sini, guys. Jadi ini jir, jadi kelelawar tadi ya. Nah, ini bosnya nih. Seingat gue udah dua di atas, satu doang ya. Ayo sini lah, lu lawan gue lah. Oke, okay, nice. Anjir, ada mekanik, guys. Tapi masalah di sini karakter kita nggak leluasa jir, jadi susah, cok. Nice, langsung kita follow up di sini. Nah, ada darah tambahan lumayan ya. Hati-hati. Nice. Follow up lagi. Nah, mati, guys. Sebenarnya bukan bos juga sih, mungkin mini bos lebih tepatnya ya. Boom, anjir, buat ngisi darah enak banget tadi tuh. Oke, kita langsung disuruh ke sana ya. Gak enak ini game kayak gitu ya. Gak bisa lompat, jir, harus manjat gitu loh, bener-bener gak bisa lompat, guys. Oke, Esmin. Nah, ini nih bosnya, singkat gue di sini, guys. Nah, coba. Kita maju lagi. Masalah save datanya juga nggak tahu di mana, men. Aduh, ini puzzle-puzzle gue paling males sih. Sama singkat gue, aja gue udah tadi gue ngomong singkat mulu ya. Tapi susah, guys, karena gue udah lupa-lupa juga ya. Tapi kalau menurut gue di sini kita lawan bos nih. Nah, ini yang musuh ini nggak habis-habis, coy. Dari soalnya gue masih inget-inget dikit-dikit, cok. Coba kita ke atas dulu ya. Anjir. Santai lawir. Satu hit dong ya, buset. Oke, ini udah selesai. Kita langsung masuk ke sini. Kita langsung nyalain ininya ya. Oke, udah kita push. Oh, pintunya kebuka. Nah, bosnya muncul lagi, coy, mini bosnya ya. Ayo sini lu. Wajir, jangan ini ya. Kayak si siapa, guys, namanya, guys, yang cewek itu. Itunya bukan tentakel, coy, kayak sayap-sayap gitu, teman-teman. Anjir. Tenang. Kita lebih kuat, Nah, pokoknya jangan lupa selalu follow up ya. Jangan lupa selalu follow up, guys. Anjir, jadinya udah ada dua, coy, tentakelnya. Oke, kita kan udah di sini, berarti kita langsung ke atas ya. Oke, kita langsung. Eh, kok kekunci ya? Oke, ada timingnya, teman-teman. Ada timingnya, cuy. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kan bener kan nggak bisa habis monsternya.
Ini kita harus ini coba, kalau misalkan ini kita langsung ke atas. Ayo cabut 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 cabut. Dikasih waktu gitu ya di sini ya. Nah. Bosnya mana tapi teman-teman? Ayo jalan di jalan 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 jalan. Ini yang gede lagi kalau enggak salah deh. Nah. Iya iya iya, gue udah nyampe sini guys. Cuma gue lupa ya, gue mentok di mana ya? Weh, sini lu, dud. Mundur lu, santuy, langsung kita ultimate, guys. Duh, kelamaan animasinya, coy. Anjir, darahnya masih segitu, cok. Hati-hati, hati-hati. Wah, tuh kan gak enak banget, teman-teman. Kalau lagi moveset, kita tuh nggak bisa bergerak sebebasnya, coy. Hati-hati, tuh kan, aduh. Timingnya harus ini banget, coy. Wah, bahaya sih. Nah, nah, nah. Hati-hati, kita harus main benar-benar jaga jarak banget, coy. Nih coba kalau lompat habis ini nih ya. Oke, dia nggak lompat. Ayo sini lompat lu. Masuk kita majuin. Oke, gua udah dapat timingan nih, guys. Mundur dulu. Dia bisa lompat. Nah, langsung kita majuin. Nah, kalau udah dapat timingnya enak, guys. Oke, nice. Dapat darah tambahan lagi. Tapi ngisi nge-save-nya di mana, cok? Guys, nge-save-nya di mana, teman-teman? Waduh, nih. Enggak ada save-savean. Oh, dia kayaknya udah deh, kayaknya udah deh. Nah, gue nyampe lawan dia nih, guys. Gue nonton animenya sampai lawan dia, cuy. Oke, 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 oke. Wah, anjir, lawan dia, cok. Ayato Kirishima. Nah iya bener nih, gue animenya sampai lawan dia. Aduh, ini kita seinget gue, kita harus ini deh, nembak dia gak sih? Nah, turun juga lu anjir. Santuy, itu apa ya? Darah-darah ya? Oh, itu buat energi kayaknya. Kena, kita ultimate dulu guys. Kena gak? Ya elah lagi cabut. Eh gak kena 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 kena. Eh enggak ya. Waduh, ada yang isi darah gini guys. Oh ada isi darah kayaknya ya. Santuy-santuy itu di atas apa ya. Kita pukul-pukul dulu teman-teman. Sini lu jangan kabur-kabur anjir. Masa berantem kabur-kaburan guys dia. Nice, kita follow up. Nah. Jirja ngapain cuy? Oh, dia ultimate guys, untung aja. Sabar, sabar, sabar. Dia lagi lempar-lempari sesuatu walaupun gak kena ya kan. Langsung kita majuin. Oh, gue tahu. Kayaknya kita bisa counter attack itu deh. Ayo sini lu. Slow guys, slow guys, slow guys. Kita ada ngisi darah harusnya ya. Gue pengen follow up lagi. Follow up langsung. Nice. Ayo bangun, 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 bangun. Anjir, kuat banget cowok musuhnya. Musuhnya kuat banget guys, bangke, bangke. Gak kelar-kelar jir. Wah gila, sakit banget cuy. Nah, nice. Selesai juga teman-teman. Walaupun musuhnya agak-agak ngeselin ya. Musuhnya agak-agak ngeselin cuy. Nah iya, gue nyampe lawan si Ayato ini teman-teman. Abis itu gue udah langsung gak nonton lagi cuy. Oke, apakah udah selesai? Ah, kelamaan guys. Kita ini aja ya, kita skip aja cuy. Oke, wah gila nih save datanya lumayan lama sih. Tapi waktunya 13 menit ya, gua kira udah 20 menitan guys. Oke, ini udah pada ke-unlock-unlock semua nih ya. Ada beberapa yang sudah ke-unlock guys. Anjir, berarti ini story-nya nih. Kita benar-benar harus ini banget coy. Harus kayak benar-benar kelar banget ya baru bisa selesai guys.
Dan ini story juga lumayan panjang. Ini sebenarnya ceritanya tuh gak cuma dari Kaneki ya, tapi ada beberapa karakter juga guys. Jadi sebenarnya gak cuma Kaneki doang. Nah ini kita jadi juga bisa kayak bikin karakter sendiri, cuma nanti-nanti aja lah ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like, kalau gak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.